Tim Inavis bersama Dinas PUPR Provinsi Jambi turun ke lokasi melakukan pengecekan tiang jembatan yang ditabrak tongkang batu bara. Tim Inavis yang didampingi Dinas PUPR Provinsi Jambi dan BPJN turun ke lokasi dan melakukan pengecekan tiang safety jembatan Muara Tembesi dampak dari ditabraknya tiang safety jembatan Muara Tembesi oleh tongkang batu bara. Terlihat dua tiang safety penyangga utama jembatan roboh akibat ditabrak oleh tongkang batu bara Rabu malam. Namun sayangnya, usai melakukan pengecekan, tim Inavis tidak mau dimintai konfirmasi oleh media. Sementara dari pantauan tim Jek TV di lapangan, terlihat kerusakan tiang safety penyangga jembatan. Selain itu, kekhawatiran jembatan Muara Tembesi saat ini juga terasa getaran pasca ditabrak tongkang batu bara dan dikhawatirkan akan roboh. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.